InsyaAllah akan diumumkan. Semalam baru sidang khas mengenai sidang khas telah mengumumkan supaya kita akan buka rentas negeri. Bukan lagi kita bercakap mengenai destinasi. Sebenarnya saya telah mengemukakan mengenai destinasi tertentu untuk dibuka pada 1 Oktober. Namun oleh kerana terlalu banyak dari segi permintaan oleh negeri-negeri lain, maka sidang semalam telah memutuskan supaya oleh kerana ramai yang nak meminta supaya pelancongan ini dibuka untuk rentas negeri, dan ada juga yang mengatakan melancong boleh, jumpa orang tua tak boleh. Jadi oleh kerana itu sidang telah memutuskan supaya rentas negeri dibenarkan apabila 90% daripada populasi di seluruh negara ini divaksinasikan. Jadi ini kalau melihat daripada data yang telah dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan kepada kami, ianya nampaknya tidaklah begitu jauh lagi, Yang Berhormat. Jadi tidak lagi timbul negeri mana ataupun destinasi mana yang buka. Cuma yang timpak nanti insyaAllah mungkin pada masa terdekat juga akan diumumkan. Akan diumumkan. Kita kalau sudah dibuka semuanya ini, insyaAllah timpak mungkin juga diumumkan dalam masa yang terdekat.